Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Bus Simulator, kembali lagi di channel Bus Simulator. Di saat ini sahabat Bus Simulator memang memandang orang yang berbeda, tidak seperti orang yang biasanya. Perkenalkan, nama saya Uco sebagai moderator menggantikan dia. Di tutorial hari ini, saya mau mengajak teman-teman bagaimana cara untuk memasangkan mod Bus Simulator. Jika kalau sahabat Bus Simulator belum tahu caranya, yuk ikutin cara saya bagaimana cara untuk memasangkan modnya. Oke? Sebelum nonton, sahabat Bus Simulator, jangan lupa like, subscribe, nyalakan tombol loncengnya ya. Ceng, ceng, ceng. Oke. Jika sahabat Bus Simulator sudah tahu cara untuk masangnya modnya yang ini, boleh juga sahabat Bus Simulator untuk menonton tutorialnya. Tapi, don't forget to share. Karena sahabat Bus Simulator harus mendownload aplikasi mod truk trailer containernya dulu. Jika sahabat Bus Simulator belum tahu cara untuk mendownloadnya, download aja di Play Store atau di Google Chrome juga bisa. Ini kita masuk ke aplikasi Google Chrome, tulis aja di atas mod truk trailer containernya, lalu klikkan yang ini, mod truk trailer containernya. Ada baca entah bahasa apa nih, tak tahu pula bahasa. Ada juga baca sambungannya Google Play Store, klikkan mod truk trailer containernya yang warna biru yang ini. Ini lainnya ke Google Play Store. Ini sudah saya instalkan ya sahabat Bus Simulator, boleh juga di download di Google Chrome. Oke, kita masuk ke aplikasinya. Ini kita masuk ke aplikasinya, kita klikkan tombol bulat. Ini sahabat Bus Simulator, ini ada macam-macam kendaraan. Di aplikasi ini ada macam-macam truk yang sahabat Bus Simulator sukai. Saya tak bisa menyebut truknya satu persatu karena terlalu banyak untuk disebutkan. Oke, hari ini saya memakai truk Wister B ADISKN. Truk yang ini mau saya pakaikan, klikkan gambar truknya, lalu kita klikkan file warna biru. Oke, ini hanya iklan, kita klikkan bacaan tutup. Jika sudah bertampilan seperti ini, klikkan bentuk peta gambar panah warna hijau ke bawah, lalu kita klikkan nama truknya. Oke sahabat Bus Simulator, sudah terdownload. Ini masih proses, tunggu sebentar ya sahabat Bus Simulator, ini masih proses. Sudah selesai. Oke sahabat Bus Simulator, kita kembali keluar, kita masuk ke aplikasi Cell Shader. Oke, kita sudah keluar, kita masuk ke aplikasi Cell Shader. Jika sahabat Bus Simulator belum mempunyai aplikasi Cell Shader, segera didownload di Play Store. Karena di aplikasi Cell Shader ini, supaya gampang kita untuk memasangkan mod truk Wister B ADISKN tadi. Oke, kita klikkan aplikasi Cell Shader-nya. Ini kita masuk ke aplikasi Cell Shader-nya. Coba kita carikan truk yang kita downloadkan tadi. Biasanya letak di file download. Kita klikkan file download. Ini dia mod yang kita downloadkan tadi, Wister B ADISKN nya. Cara masangnya, kita tahan lama Wister B ADISKN nya, lalu klikkan bacaan salin, lalu kita klikkan file ini kembali. Ini sudah kembali, kita cari file busit. Ini klik file busitnya, lalu kita klikkan file mod. Di sini kita baru kita klikkan bentuk bulat warna hijau di bawah. Sudah kita salinkan ke sini, berarti sudah terpasang. Coba kita keluar dari aplikasi Cell Shader-nya, kita masuk ke aplikasi Bus Simulator-nya. Oke, kita masuk ke aplikasi Bus Simulator-nya. Inilah truk yang kita downloadkan tadi. Modnya kita download, kita pasangkan ke aplikasi Cell Shader tadi. Inilah hasil pemasangannya. Di sini tak ada gambaran stikernya, cuman belum saya pasangkan.
Coba kita keluar aplikasi bus simulatornya dulu. Kita masuk ke aplikasi motor trailer container tadi. Jika sahabat bus simulator mau download library-nya tadi, sahabat bus simulator masuk ke aplikasi motor trailer container tadi. Klikkan gambar truk yang kita downloadkan tadi. Nah, di sini ada macam-macam library, 8 library. Hari ini saya mau memakaikan library warna biru. Yang ini. Karena saya sudah mendownloadnya, sahabat bus simulator kalau mau mendownloadnya, sahabat bus simulator klik aja gambar file library tadi. Ini library yang sudah saya downloadkan. Cara memasangnya tidak di aplikasi Jelsiper, tapi cara masangnya di aplikasi bus simulator. Coba kita masuk ke aplikasi bus simulatornya. Ini kita sudah masuk ke aplikasi bus simulatornya. Tunggu ya sahabat bus simulator, ini hanya loading sebentar aja. Oke, sahabat bus simulator, kita klikkan tombol garasi. Setelah kita klik tombol garasi, klik gambar palet yang bagi tengah ini. Oke, kita klikkan tombol library perangkat. Akan muncul seperti ini. Kita klikkan library yang sudah kita downloadkan tadi. Bin selabin, abra kekabra. Bin selabin, keluarlah ular kobra. Bup, keluar deh. Memang terau. Aduh, bisa lah nesu. Jadi tukang pawang. Cari tambahan. Mengerikan. Oke sahabat bus simulator, cara masangnya klik aja tombol warna hijau. Tulisan pasang. Oke sahabat bus simulator, di sini kita ditunjukkan silakan pilih jenis bayaran dari alternatif di bawah ini. Jika sahabat bus simulator punya uang, klik aja tombol bayar 15.000. Jika sahabat bus simulator tak punya uang, pilih aja tombol gratis. Jika sahabat bus simulator memilih tombol gratis, tapi ada iklannya. Kalau bayar tak ada iklannya, masih promo aja. Hai. Karena saya sudah memiliki uang sebesar 15.473, saya mau klik tombol bayar aja. Inilah UFO library yang kita pasangkan tadi. Library Pertamina. Biar lebih jelas, kita mainkan gamenya. Oke. Wih. Inilah UFO. Agar sompet tapaknya, coba kita pindah. Saya mau pindah tapak dulu. Terlindung mau melihat library-nya. Dilindung oleh bosi tiang. Jadinya tak jelas untuk dilihatkannya. Ini saya pindahkan dulu tempat yang nyaman. Ini ada bengkok-bengkoknya. Bisa di bengkok-bengkok kan itu. Wah, mantap. Gaya asli gitu untuk dimainkan. Di sini kita mau pindah tapak yang nyaman. Soalnya di sini, kalau di sini kita lihat ada kendaraan yang mengganggu. Kita belok ke situ dulu. Enak ya sahabat bus simulator untuk memandangnya, truknya enak dilihat gitu. Suara mesin mantap kali, suara kayak asli. Mantap, keren. Setelah rem bunyinya ada nyembur gitu. Push, keren kayak asli. Mantap. Di sini kita lihat seperti apa alatnya truk Mr. B AGISKN ini. Hari ini saya mau mengetes tombol lampunya dulu. Enak gaya asli dilihat. Lampu kedip-kedip mukanya nyala. Lampu belakangnya juga nyala nih sahabat bus simulator. Ini lampu samping sebelah kiri. Ini lampu samping belakang juga nyala. Sebelah kiri, ini sebelah kanan juga nyala. Ini lampu muka, lampu samping sebelah kanan. Oke sahabat bus simulator, saya mau melihat tombol lampu malamnya. Ini tombol lampu malam. Sonang malam atau antagolab dan sonang hidup lampu. Ini lampu tembak. Ini membersihkan air di kaca. Kalau hujan bisa kita nyalakan ini, biar supaya nampak jalan. Kalau hujan kan pasti tersiram kacanya, jadi tak lihat kabus.
kiri. Tombol nomor 1 menjungkit kepalanya. Biasanya orang kalau mesin rusak jungkitkan kepalanya. Tombol nomor 2 pula untuk menghilangkan akses kepalanya dan bagian belakang kepalanya. Dan tombol nomor 3 pula untuk membuka pintu bagian kanan. Oke sahabat Bushmilator, gitulah cara untuk memasangkan motor Twister BADISKN. Kita keluarkan bagi kepalanya dulu, kita tutupkan dan tutupkan pintunya dulu. Nah, saya mau melihat perutnya yang lebih jelas lagi. Oke, nah saya keluar dari truk dulu, turun dari truk dulu, mau lihat-lihat truknya lebih jelas. Di situ ada bacanya dilarang merokok. Jangan merokok di sini ya sahabat Bushmilator. Oke, ini saya lagi keliling-keliling dari truknya dulu di bagian depan. Nah, di sini saya mau melihat bekanya dulu. Soalnya saya mau melihat mati bekanya dulu. Nomor bekanya 9327. Nah, ini mati bekanya 2006 balamunen. Ini masih 2022 bulan 8 2006 mati dekanya balamulah. Ini kita kita mau melihat bagian belakangnya. Wih mantep, liverinya gaya asli ya sahabat Bushmilator, gaya nyata gitu. Ada bannya, adulah bannya. Wih lah, mungkin tak adu bano mano bisa berjalan. Bisa gue kalau enggak diangkat jalan dia tuh. Tapi fitur Twister BADISKN nya tak bongkar. Woi lah belacan. Hujan. Darah situ sama gawain ya. Kuyuk yang aduh woi. Habis basa pakai nadan yang kuyuk tuh woi. Darah situ sama gawain tuh. Oke sahabat Bushmilator, gitulah cara untuk memasangkan mod truk Twister BADISKN. Jika kalau ada salah kata-kata saya untuk menyinggung hati sahabat Bushmilator, saya minta maaf. Di sini saya hanya menghiburkan aja dan tahu cara untuk memasangkannya. Mungkin tutorial kita sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.